Battlefield. Aduh, gak tahu apa. Belum baca-baca lagi sekarang. JTU ya. JTU. Ban mentor terlalu OP. Ya Allah. Allahu Akbar, God. Apa kabar, God? Mau main kah? Ayo. Menghanyutkan. Kita sebutkan saja dulu untuk match kali ini. Dari tim. Apa perintahmu? Aduh, Retri. Ada seorang di sana kita lihat. Tampaknya Ricardo Sitinja. Ada Sander. Ada Izuna. Ada Chestopper dan Black Race. Mentor mau joget nggak? Boleh. Ada Pain. Ada seorang di sana kita lihat Sari. Ada Shenzi. Ada Mars. Ada juga seorang Rosa, kita lihat saja. Kita upload dulu videonya ya. Tadi berapa videonya? Akulah sang pengendali petir kuno. Baru 3 video yang diupload. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Kamu nggak live streaming, Gold? Gold nggak live streaming, Gold? Baru 3 video. Aku sudah menunggu terlalu lama. Balas dendam. Oke. Sekarang lagi ada turnamen itu ya. Turnamen Valorant ya. Gimana itu? Kamu nonton ya? Sebagai penggelut game Valorant. Tapi memanfaatkannya. Nontonin enggak? Yang terkuatlah yang bertahan. Sekarang kerja saya serius. Udah duo sama Ricardo nih, win wiset. Siap si paling win. Jadi kuli nonton seru pasti. Iya. Seru banget serius. Sama-sama seru. Tahun, aku di penjara. Wih, masya Allah. Lah kuliahnya gimana? Part time kah? Part time apa kerjanya ini? Apa kerjanya cuti dulu itunya kuliahnya? Makasih Ricardo. Tarang Beo. Wih, part time. Keren banget ya. Di sini mah udah susah part time kayak gitu. Boleh. Videonya semua udah diupload di sini ya. Channelnya teh Bapak Selalu Gaming. Kalian cari aja playlist tanggal 25 Agustus 2023. Enggak apa-apa dong. Waktunya pembunuhan. Kalian yang enggak punya banyak skin, kalian mending belajar Valentine. Dan nyobain rasanya skin-skin mahal. Lelah pun kulalui. Siap si paling lelah kulalui. Tenang. Selelah apapun kalian, kalian harus lihat di kolong jembatan, di lampu merah, ada yang lebih lelah dari kalian. Syukuri, jalani. Back to the game. Back to the. Aduh, Tomo. Luar biasa nampaknya. Kembali lagi pertarungan antara para penonton, para anak papa semuanya. Aduh, Retri. Masih dilakukan saja. Maaf kalau sedikit pak, semoga berkah. Gak apa-apa dong. Bukan masalah sedikit banyaknya. Yang penting kalian mengirimnya dengan rasa ikhlas dan tulus. Itu yang akan diterima
yang akan diterima dan menjadi barometer untuk kalian bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rasa ikhlasnya itu loh. Gitu. Jadi bukan masalah nominal, walaupun memang nominal suka dikait-kaitan. Tapi kalau hitungan papa sih bukan masalah nominalnya, tapi masalah ikhlas dan tulusnya kalian ngirimnya gitu. Oke. Makasih banget loh. Nanti papa. Para medis. Enggak, bukan para medis. Bukan. Enggak ada abang di sini panggilnya papa FD. Enggak ada abang di sini panggilnya papa ya. Ya udah, saya izin pamit, semoga bisa ikut tetap. Siap. Hati-hati, semangat kerjanya, semangat kuliahnya. Pokoknya sharing ke adik-adik kalian yang masih sekolah SMK, SMA, nanti good. Sharing ke adik-adik kamu juga di sini, bagaimana dunia perkuliahan, sambil kerja gimana, sambil part time, sambil live streaming juga, ngeri banget. Mantap good. Sudah, mulai kita lihat saja. Oh my god, bahkan sana kita lihat. Aduh, lupa lagi. Spire of Alpha, nampaknya sudah mulai datang. Oh my god, masih bisa untuk datang kembali lagi Spire of Alpha. Kalau nggak salah, nama ultimate-nya Spire of Alpha ya. Sudah mulai kita lihat saja, diamankan sini. Dan nampaknya kita lihat di cover di area top lane pun sudah mulai datang dari seorang Mars. Kembali lagi. Sakit benar, langsung di all in ke depan. Tapi lihat saja, nampaknya luar binasa. Di cover pun sangat berbahaya sekali, tapi nampaknya kita lihat dari seorang Mars sudah memberikan emoji-emoji tersenyum. Walaupun tanpa mana, tapi nampaknya kita lihat dengan seorang Ruby. Yang kita tahu darahnya unlimited. Karena kita tahu Ruby ini bisa dibilang defend jadi, tapi dengan cara life steal dia yang kencang. Oh, I'm offended. Sebarang apa-apa. Lakukan kembali ya. Oh my god, bahkan I'm offended. 3 ultimate di all in. Oh my lord, masih datang, masih bisa kabur. Apa dari seorang Rosa? Hampir saja Rosa di sana, kita lihat tawakan. Sini kita lihat dari arah bottom lane. Sudah mulai datang Vayne, sudah mulai memukul-mukul lagi. Nampaknya kita lihat dengan bibirunya, tapi datang saja di kamarnya baik. Hampir saja kita lihat sedikit nih biru di pop-up saja, sudah mulai datang saja. Jadi kita lihat, berikan saja bulir-bulir yang bercahaya luar binasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi main kari ya apa? Betul sekali, main kari tuh skinnya aja mahal banget ya. Ini skin harga 1,5 juta ini luar biasa. Apa ya, kembali lagi Ricardo nih bisa dibilang sultan skin nih. Tapi lihat saja, sudah mulai datang saja Petrus, bahkan sudah mulai dilakukan. Di sini kita lihat kembali lagi bisa mengejar Sender. Tapi lihat Sender ingin mengejar seorang Vayne. Tapi Vayne, oh recall, nampaknya is real. Bukan saja stunning, Iron Hook, tidak kuali sedikit. Tapi datang saja, luar biasa. Kelas katanya, buset. Sudah mulai datang saja di area top lane, sudah mulai datang. Bakwa antam, Mars dengan seorang. Oh my god, lihat. Beda landing, berbeda. Lihat, time of event dia connect. Hampir saja dikejar, oh my god, dengan Spire of Decision. Bahkan jadi bukan Spire of Decision, tapi dia menggunakan dengan time of event. Oh my god, datang saja Darkening. Bukan Darkening juga, itu adalah Iron Hook-nya connect nampaknya. Pokoknya datang saja. Datang saja di sini, kita lihat dari Knife. Oh, better at right. Malah yang dapat kill-nya adalah seorang di sana, Sender, dengan Feather as strike-nya luar biasa. Itu skin shop. Oh, itu bukan skin event ya? Salah, maaf. Skin shop katanya itu bukan. Salah, Vi. Itu bukan skin 1,5 juta, skin shop katanya. Udah lama nggak pakai kari. Nggak pernah stalking juga itu skinnya. Bagus tapi efeknya ya? Oh, yang ini doang ya? Yang jauh doang ya? Yang apa, yang Hawk doang ya? Yang ini, yang 1,5. Kintrial doang katanya tuh, kata Ricardo tuh. Langsung dibalasin sama Ricardo tuh. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi, nampaknya diamankan. Bahkan Black Rage sudah mulai diamankan. Iron Hook-nya connect aja OG. Tapi itu skin langka. Oh, itu skin langka. Jadi gimana harganya, sekitar berapa? Bapak gak tahu. Diamankan saja. Di cover kembali lagi, nampaknya diamankan. Dengan cepat sini kita lihat di counter. Nampaknya apa yang terjadi? Hampir saja. Hey, I'm open that. Aduh, gak ada yang lihat Christopher. Yang lihat cuma papa sama adik-adik kamu, 8 anak, 18 adik kamu di sini yang lihat kamu. I'm offended ke minion. Ya ampun, ke katapul. Ya Allah, lakukan saya sini kembali lagi. Diamankan saya di cover dengan baik, tapi namanya Mars. Dari tadi Marsnya ketawa-tawa mulu. Udah 2 orang, udah I'm offended. Ya ampun. Dan I'm false, digunakan saja. Tapi Tartel, diamankannya malah oleh seorang Jena Rosa. Oh, nampaknya kita lihat, oh, bahkan cerita sudah mulai. Spire of Alpha pun tidak bisa menghancurkan. Dan darahnya, dan dia harus hilang, luar biasa. Tapi lihat saja Rico. Datang saja NZ. Bisa datang kembali lagi, Rokursa hilang. Datang saja, di cover lagi, nampaknya luar biasa. Semangat sayang, 899 kali.
Maksudnya 899 kali apa 899 diamond? Gak ngerti papa, tapi lihat saja. Oh my god, sudah mulai ingin mendapatkan dari. Oh, red buffnya hilang. Langsung digerogoti tapi datang kembali lagi. Tapi lihat pada resek seorang sana legendar. Luar biasa. Emang skin ini bisa dibeli ya WKWKWK. Buset, pengen banget katanya WKWK. Wih, ngeri banget kata seorang. Katanya kita lihat karinya aja dari seorang Ricardo. Luar biasa. 899 diamond papaku. Oh, diamond. Berarti 899 itu sekitar berapa ya? 300 ribu ya? Eh, lebih ya? Berapa sih 899? 300 ribuan lebih ya kalau enggak salah ya? Oh, repot. Apa 500 ribu ya? 399 tuh OTW 400 ribu apa 500 ribu ya? Apakah sering kita lihat dari seorang Black Red sudah mulai kembali lagi luar biasa di cover yang baik. Lanjutkan saja napanya. Mau skin Odette Barbie katanya luar biasa sih kita di cover yang baik. Namanya dapat karyawan sering kita lihat kembali lagi namanya dapat karyawan custom. Tapi lihat saja namanya rekor kali dilakukan oleh seorang sering kita namanya MV. Penalti shot dia kena. Bahkan Thailand dia kena. Oh my god luar biasa. I'm open dead. Tapi tidak. Oh tidak lagi tidak kena. Datang saja. Gagal maning, gagal maning. Seorang James Hopper dua kali. I'm open dead nya. Kurang pas namanya kita lihat kembali. Oh tapi hilang sampai datang dia. Seorang Ricardo. Ricardo kalau PT. Ricardo. Ricardo. Masih ada. Kembali lagi namanya. Oh tidak cukup. Lawan by one di depan sini berlawan seorang NG dan juga seorang Mars. Tidak worth it namanya kan kawan, itu Marsman bukan fighter di depan aja. Mau skin Odette Barbie, skin Odette Barbie 1,5 yang itu kan. Yang apa sih skin Odette Barbie itu ya mana ya? Yang di dalam laut bukan ya? Yang event bukan ya? Gak tau udah papa. Lupa lagi, papa perasaan punya dah ada skin satu Odette ya. Capi kembali lagi, napa kita lihat papa mana nungguin skin yang ini. Skin yang suka digacha tau gak yang pakai tiket. Nah, papa mah nungguin skin itu tuh. Tapi lihat saja kembali lagi nampaknya berusaha dikejar saja. Pusat pakai muah-muah gitu. Halo Pak, halo Dams, kemana aja Dams? Dams kemari nih. Di live streaming sebelah main terus Dams. Di sini jarang banget dia. Dams enggak mau adu retri di sini. Kalau di streaming sebelah kayaknya Dams selalu dapat tempat di hatinya gitu ya. Tapi lihat saja diamankan dengan kembali lagi, diamankan di kamar. Tapi lihat saja diamankan. Jangan kejar saja Mars. Coba kembali namanya berusaha diincar. Tapi lihat saja kembali lagi diamankan dengan cepat. Tapi lihat saja dari orang Izuna. Oh, Dark Knight Falls-nya pun dari seorang Rosa. Masih berusaha digunakan saja. Sinyal jelek, Pak. Yakin jelek. Coba kita lihat saja di area top lane. Chase Thomas namanya datang luar biasa. Namanya di cover kembali lagi. Namanya diamankan pula. Luar binasa. Tapi lihat saja berusaha untuk diincar. Papa cari, papa harus cari sisir kayaknya deh. Biar ini rambutnya bisa lebih tertata. Tapi lihat saja kembali lagi diamankan pun namanya masuk. Tapi lihat saja dari seorang Sari. Sari baru terekspos. Ya ampun Sari. Nggak kelihatan dari tadi 044. Oh mantesan. Dan terima datang saja kita lari sana. Tidak oh my god. Supaya Om Alpha nya tidak connect. Datang kembali lagi. Diamankan dengan cepat. I'm open aja connect akhirnya. Tapi lihat. Oh berhasil bisa flicker. Belum defensif. Luar biasa. 2 menit ke depan satu informasi dimiliki oleh tim. Nampaknya mantap sekali. Oh Rosanya hilang. Lihat Black Race di area Rokursa sudah mulai datang saja. Kembali lagi. Oh tertahan. Iron Will connect. Lagi penalty zone. Mark datang kembali lagi dan Marsnya one last hit masih di ayam apa yang jadi dari ya ampun sudah mulai datang saya di cover dengan baik tapi lihat saja pergerakan di seorang Chase Tower terkena rupanya di sana rupanya masih bisa kabur tapi lihat kembali lagi dan hilang dikejar bahkan jadi masih mulai datang saja semuran seorang Andy bahkan sana tender tidak bisa datang kembali lagi nama tender apakah akan menggojek gojek terbang tapi ternyata terlambat recall is real oleh seorang NG dan juga seorang di sana Sari. Tapi lihat. Oh my god, inner turret-nya hilang. Sudah mulai kembali lagi. Nampaknya diamankan dengan cepat. Datang saya dimasukkan. Tapi nampaknya agak sulit untuk dikerjakan. Datang saja. Abis ini main ya Pak. Boleh adu retri sayang. Lewat grup gratis sayang adu retri ya. Tapi datang saja di cover kembali lagi. Berusaha hilang nampaknya kita lihat dari seorang Ricardo pun. Terkontes. 14. 12. Sudah mulai kita lihat saja. Kembali lagi. Di counter lagi. Datang saja. Oh my god. Penalty zone. Oh masih ada sebuah apa-apa. Datang kembali lagi. Dapat kan. Prime rewardnya sakit banget dari seorang Sari. Lihat. Oh my god. Tetes darahnya dari seorang Sari. Hampir saja kembali lagi. Penetrasi rate-nya sudah mulai sakit banget. Tapi lihat. Dari seorang Ruby is real Ruby.
Sudah mulai datang saja. Papa kemana? Ada. Bene dilempar. Sudah mulai kembali lagi berusaha untuk mengincar, tapi lanjutkan saja. Jadi kalian terkabur terbaik, keluar binasa atau pilihan. Nampaknya. Aleham. Oh, Iron Dog jagoannya, kita lihat saja kembali ke Diamond Pond digunakan saja oleh Dragon Ride di combo. Sudah mulai datang saja hilang, nampaknya kita lihat dari seorang Ruby, seorang Silver. Tapi datang kembali lagi, tidak worth it nampaknya. Satu tidak ditukar dengan siapapun, nampaknya luar biasa. Jadi kita lihat di kamar kembali lagi, bahkan dari seorang Zana, nampaknya Izuna yang berusaha out of the box. Tapi nampaknya Izuna sepertinya datang kembali lagi. Masih ada cara, kita lihat saja Ejector dengan pukul dengan teman benda tumpul ke arah tanahnya. Luar biasa, kembali lagi diamankan dengan cepat. Tapi lihat saja benar-benar tercover. Dan di sana kita lihat masih berusaha saja. Sini kita lihat kembali lagi berusaha untuk diincar, dan ternyata memang begitu adanya. Lakukan saja di sini, kembali lagi diamankan saja kembali. Bahkan seorang NG pun lihat, sudah mulai terlihat saja. Pak ikut ya, boleh kak, silakan ya, masuk ke grup gratis sayang. Tapi lihat saja, sudah mulai tercover. 19 anak bapak masih memandang. Ini masih seru banget untuk customer kali ini. Dan konsensi kembali lagi, tapi nampaknya hilang lagi dan lagi. Oh my god, dia down. Diamankan oleh seorang Grasshopper. Oke, katanya kita mainkan saja. Data Mall Iron Ujang Connect Blodian digunakan. Bahkan cerita kembali lagi, bukan Blodian, tapi nampaknya dengan penalti zone. Maksudnya Primal Ward buat lase. Tapi diamankan Tayo oleh seorang Rosa. Kita kembali lagi, nampaknya telah recall dilakukan saja dengan luar biasa. Tapi nampaknya sudah mulai not bad. Kita lihat masih mengincar. Bahkan dari seorang Izunanya pun masih mengincar. Mungkin dari jungle yang sudah mulai dirusuh ya. Kita mulai, kita lihat saja berusaha untuk recall saja. Katanya Suren aja, katanya gak seimbang. Oh my god, padahal 19-13 ini tipis-tipis loh. Kejagoan gua kata seorang, oh my god, Valentina. Dari seorang si NZ, namanya NZ terlalu pede nampaknya seorang NZ. Dan Destroyed pun sudah mulai digunakan saja di cover dengan baik. Tapi lakukan saja di sini, kita lihat kembali lagi masih menunggu. Renner Apatinya tidak kena nampaknya. Renner Apati luar biasa sekali, masih mengincar. Kembali 23 anak patah apa-apa memandang. Ini flicker sambil Iron Ungsi bisa. Dia ditonting oleh flicker. Oh my god, terima kasih Day. Sekarang belop-belopnya. Oh my god, Feather Ezreal lawan Feather Ezreal. Rupanya Feather Ezreal asli lawan Feather Ezreal 3-2-1. Kembali datang saya di cover yang baik, tapi namanya Framer Wall. Saya banget, oh my god, datang saya ini tidak di bawah. I'm open dead, mungkin kembali lagi. Bisa lebih dicara oleh seorang kita tampaknya. Zana Sari, dikejar lagi, Sarinya hilang. Sudah mulai tapi hilang pula oleh seorang kita tampaknya. Pain, luar biasa. Pain. Dead, Pain. Double kill, unstoppable, oh my god. Luar biasa nampaknya. Sabar. Gak kill nampaknya diamankan. Dan wipe out. Wih, kontak. Terkonek. Sudah nih Zero. Dibohong. Siap, nanti Bapak Asus. Oke Ryan, ini sih harusnya sih udah masuk mid game atau late game ya. Ini harusnya sekarang Ricardo siap-siap perform nih. Kita lihat item dari seorang Ricardo. Tinggal satu lagi Ricardo jadi nih full. Masih kalah satu item nampaknya Ricardo dengan seorang di sana nampaknya. Pain. Hilang dong, lihat kejam mata dengan Spire of Decision. Tapi saya diamankan sini, kita lihat. Oh bukan, dengan Speedy Lightning Wheel maksudnya. Diamankan saja di sini, kita lihat berusaha diamankan. Penalti zone nampaknya mengincar, tapi datang kembali lagi terlalu barbar. Mars. Oh my god, Benny Surway dilempar kembali. Tapi diamankan saja Penter Ezreal dengan seorang Sender.
Kuperin banget tendernya. Diamankan enak banget sampai tender. Datang saja lord terbuka bebas. Ini adalah momen tiri comeback. Lihat, harus dicek dulu dari seorang Payne-nya. Tapi datang saja, ada yang nempel di depan dari seorang Payne. Tapi lihat Ricardo pun. Enak banget sepertinya sudah mulai kembali. Apakah ini akan menjadi titik comeback dan juga titik balik nampaknya. Luar biasa nampaknya kembali lagi. Nanti terimanya pak. Aman, nanti diterima. PKWK katanya kan seorang V. Belum katanya, belum tak imbang. Ah oke katanya. Main. Luar biasa tapi datang saja kita lihat. Sudah mulai di depan, sepertinya sudah mulai. Oh my god. Teori nge-push 3 laning, apakah ini akan berhasil? Malah buru-buru mid lane-nya udah mulai terlambat. Oh my god, lakukan saja kembali lagi. Sudah mulai kita lihat. Oh my god, jalan di arah mid lane. Oh, inner turret akan hilang di arah mid lane. Sudah mulai kembali lagi nampaknya dikejar saja. Bertentu datang dan masuk, tapi nampaknya agak sulit. Sudah mulai terlihat saja. Nampaknya. Sudah mulai connect saja kembali lagi. Diamankan pun sudah mulai terlihat saja pergerakannya pun dan ternyata memang harus dengan berbahaya sekali. Kenapa ya kalau aku main gak pernah kalah? Suruh dulu pak orang ini kalahin aku. Buset deh, ngeri banget deh. Tapi lihat saja nampaknya kata seorang edit katanya ngumpul, kata editnya dari seorang Sari. Luar biasa komandonya sepertinya sudah diamankan oleh seorang Sari. Di sana kita lihat menarik sekali. Kita lihat sudah mulai teori ngetik-ngetikan, sudah mulai beradu ketik-ketik melawan adu ketik-ketik. Tapi lihat saja nampaknya sudah mulai datang saja diokekan. Sudah mulai berbahaya, kita lihat sedikit dari kameranya, masih ditunggu. Kita lihat momentum mana. Lihat. Oh my god, tadi langsung dikumpulkan dengan suruh kita lihat siapa yang nongkap strike. Tapi nampaknya oh I'm commanded. Pecah saja portal kembali lagi tapi penalty zone. Sudah mulai dibuat kedua lawan satu tapi nampaknya siapa yang mendapatkan poin dia. Luar biasa. Balansa kita sudah mulai diganggu saja oleh seorang. Di sana nampaknya apa Izuna. Kita kembali lagi terlalu jauh nampaknya kita lihat seorang. Oh, MOP-nya dia connect kembali lagi. Diincar, masih ada flicker. Lakukan saja masih berani nampaknya kita lihat pergerakan di sana. Loza! Mana apa terbayu tapi nampaknya kita lihat saja di sana ada Ricardo. Sebagai dari arah OTW late game nampaknya kita lihat damage dealer yang sakit banget. Oh my god. Masih bisa dihindari. Datang saja kembali lagi nampaknya dikejar saja apa yang luar biasa tapi nampaknya. Oh, Winter Transition. It's real. Masih lagi dan lagi nampaknya tersisa dua orang. Apa yang akan dilakukan nampaknya? Masih berusaha saja menanyakan saja kita lihat. Diamankan saya dengan cepat ini kita lihat di cover dengan baik tapi lanjut saja. Berusaha untuk datang tapi lihat saja kembali lagi nampaknya dan nampaknya sudah mulai terlihat saja kembali lagi pergerakannya pun bahkan Lord sampai dicicil-cicil tapi datang kembali lagi berusaha untuk datang saja. Oh my god, Lord diamankan. Kalau tapi banyak drama. Katanya Lord, betul. Halo saya Layla. Halo Dam. Halo Mars. Oh, sendernya nampaknya kita lihat terlalu memisahkan diri. Nampaknya kita lihat saja. Bahkan ini seorang Chestopper. Sudah mulai datang merusuh. Bisa untuk diamankan. Bisa dong. Semuanya bisa ikut dong. Tenang aja. Oh, lihat apakah akan di giveaway. Lordnya sepertinya akan di giveaway lagi. Apakah benar? Tapi lihat saja sudah mulai. Oh, benar saja Lordnya di giveaway lagi untuk yang ketiga kalinya. Lordnya lagi dan lagi di giveaway luar biasa. Tapi lihat saja kembali lagi. Red team hero has
Wah, ngeri banget. Wah. Wah. Waduh. Wah. Terpick off Ricardo-nya, nampaknya kita lihat saja. Tapi NZ, NZ masih bertahan. Wayne masih bertahan. Oh my god, dapatkan Gazelle Topper. Tapi dibalikan lagi, nampaknya kita lihat saja. Dua beli serangan. Tapi datang. Ini bukan jual beli ayam. Bukan jual beli ayam ataupun lain sebagainya. Ini adalah jual beli serangan. Triple kill dari seorang Wayne. Benar-benar ini kita lihat membuka celah. Tapi datang kembali lagi di arah top end pun. Wave-nya udah mulai pecah. Oh my god, ketahuan lagi. Nampaknya kita lihat saja. Tapi lihat, sudah mulai datang. Spire of Alpha. Datang kembali lagi. Nampaknya damage cepat. Jadi kita lihat disembur lagi oleh seorang NG lawan Alpha. NG lawan seorang Izuna. Izuna lawan NG. NG lawan Izuna. Lihat. Aduh, Baywan. Datang kembali lagi. Oh, pasirnya pun menyala. Kita lihat. Darahnya kurang deras sepertinya. Oh, Spire lagi oleh Alpha. Tapi datang saya kembali di cover. Oh, pecah immortalnya. Lihat. Kembali lagi di setup. Datang saya di cover. Oh, sama-sama pecah immortal. Apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat saja bersatu di charge-nya dan Nightfall. Terlalu jauh ya. Ditemuin Ricardo di gang sempit. Oh my god. Apa yang terjadi? Let oh, wave-nya lihat dan juga vektor dari seorang di sana nampaknya. Patrick is real NTNT Ricardo katanya. Oh my god. Luar biasa. Minus satu map betul. Nampaknya Fain lagi dan lagi membackdoor.